Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau mereview salah satu gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Ini Fender Blacktop tahun 2011. Jadi dia humbucker-humbucker, tapi dia pakai super switch. Apa itu super switch? Super switch itu jadi pickup humbuckernya kita bisa split jadi single. Oke, ada cerita menarik nih. Yang beli gitar ini adalah pemula. Dan dia akhirnya beli Fender gara-gara nonton video yang pernah gue buat gitu, pemula harusnya pakai gitar yang proper, dan gue seneng banget gitu. Ternyata video yang gue buat itu responnya cukup positif. Oke, sekali lagi gue jelasin, mungkin teman-teman ada yang baru nonton video ini tentang pembahasan kenapa pemula harus pakai gitar proper. Iya, karena pemula itu pada dasarnya memerlukan intens atau waktu yang sebenarnya lebih lama daripada yang udah bisa main gitar. Betul kan? Ya, karena pemula itu harusnya megang gitarnya lebih banyak waktunya supaya dia cepat bisa. Supaya kita cepat bisa, kita harus pakai gitar yang proper. Gitar proper itu adalah gitar yang bagus atau baik gitu. Ya, kenapa harus gitar yang proper? Karena gitar yang proper itu playability-nya nyaman dimainin. Jadi saat kita mau belajar atau kita baru mulai, kalau playability-nya enak, kita akan betah main gitar, men. Main gitar itu bisa karena terbiasa. Apapun itu bisa karena terbiasa. Kalau lo punya pandangan pemula harus pakai gitar yang murah dulu atau gitar yang biasa dulu, menurut gua itu salah. Karena gitar yang murah otomatis ya kurang baik gitu atau kurang bagus gitu. Gimana lo mau bisa main gitar gitu? Pas lo mainin gitar murah, playability-nya nggak enak, intonasinya nggak jelas, sound-nya juga jelek. Jadi sebaiknya pemula harus pakai gitar yang bagus. Tapi sekali lagi, kalau budget lo nggak cukup, jangan dipaksain. Ingat, jangan dipaksain gitu. Ini untuk yang pemula yang emang spare budget cukup untuk beli gitar yang bagus. Oke? Dan ini ada yang lucunya lagi nih. Saat dia beli gitar, dia punya budget 10 jutaan. Ini Fender kan 8.500 ribuan Mexico Blacktop. Punya budget 10 jutaan ya, dan dia mau cari ampli. Oke? Ini menarik lagi nih. Dia mau cari ampli yang biasa aja deh, Bang, buat latihan di kamar gitu. Nah, gini. Ini sekali lagi, ini menurut gua secara pribadi ya, ampli sejutaan, 1,5 jutaan, menurut gua sayang gitu. Lo beli ampli itu soundnya ya biasa aja gitu. Ampli sejutaan soundnya mau kayak gimana sih gitu. Jadi gua menyarankan untuk beli pedal digital Valeton GP200. Pedal ini harganya cuma 2.500.000. Kalau gunanya lo untuk latihan di kamar aja atau untuk latihan-latihan doang, menurut gua ini lebih baik daripada lo beli ampli yang sejutaan. Karena ampli sejutaan tuh soundnya, aduh, sorry to say ya, ya sejutaan lo mau ngarep apa, men? Bisa bunyi aja udah syukur, alhamdulillah bro, hari gini duit sejuta ya. Jadi gue menyarankan untuk beli Valeton GP200 ini. Kenapa gue menyarankan ini? Karena kalau lo latihan di kamar atau lo cuma mau fingering-fingering, ini ada yang namanya Pons ya. Jadi bisa pakai headset juga. Kita nggak perlu pakai ampli, pakai headset aja udah cukup menurut gue kalau latihan di kamar. Dan kalau lo punya komputer, ini bisa jadi sound card juga. Contohnya review ini gue nggak ada colok outputnya ya, outputnya kosong, ini cuman input dan outputnya terotomatis lewat kabel data. Jadi ini bisa jadi sound card. Kalau lo punya komputer, lo bisa pakai ini di komputer lo langsung, dan ini bisa jadi kabel data sekalian, men. Jadi ini menurut gua dengan harga 2.500.000 ya lebih worth it daripada lo beli ampli yang sejutaan. Menurut gua kayak gini. Dan ini juga bisa buat lo bikin konten-konten, lo mau nge-cover, ini bisa banget menurut gua. Oke, langsung aja yuk kita demoin dan kita pastiin aman gitar Fender Mexico Blacktop ini. Oke, kita langsung aja. Ini pick up neck-nya humbucker. Oke,
kita turunin dikit, itu adalah humbuckernya di split jadi single. Jadi ini gitar cukup banyak pilihan sound ya. Ini middle-nya antara neck dan bridge. Bawahnya lagi bridge jadi single coil. Dan terakhir bridge humbucker. Oke, kenapa gue menyarankan untuk beli Valeton GP100 ini? Karena dia udah komplit banget. Dan lo bisa tuning juga di Valeton ini. Jadi, ya daripada beli ampli sejutaan, mungkin ya. Ini menurut gue pribadi, daripada lo beli ampli sejutaan, mending beli digital efek seperti Valeton GP200 ini. Dan gunanya itu sangat banyak juga. Jadi, lo nggak cuma main di kamar, saat lo manggung atau latihan ngeband pun, di studio misalnya, atau manggung sekalipun, bisa dipakai bro. Jadi ini benar-benar lebih worth it untuk dibeli daripada beli ampli sejutaan menurut gue secara pribadi ya. Oke, ini ada sound yang gue suka dari Valeton GP100 ini. Ini adalah preset bawaan dia, P19 Foxy Blues. Kalau kita mau single coil, kita tinggal turun ini. Middle-nya ini single coil di bridge. Playability-nya udah enak gitu, Fender gitu, dimainin juga udah aman gitu. Jadi ya menurut gue pemula ya harusnya pakai gitar-gitar yang aman gini dimainin. Jadi intens lo main gitar akan lebih lama dan lo akan lebih cepat untuk bisa bermain gitar. Oke, dan preset favorit gue juga ada di P20, namanya Twin Drive. Kita demoin yuk langsung. Ini di neck humbucker. Soundnya enak banget. Cari single coilnya, kita turunin dikit. Humbucker lagi untuk middle-nya. Single coil di bridge. Dan bridge humbucker. Alright, jadi segini dulu demonya, singkat aja. Kita pastiin aman semua, baik pedal, gitar, dan yang beli juga beli satu paket sama tas ya, gig bag, dan juga jack. Jadi gue seneng banget video gue direspon dengan positif. Dan gue ikut senang gitu dengan gue kasih edukasi kayak gitu, pemula harus pakai gitar yang original dan ada yang ngikutin. Gue senang banget gitu, berarti dia emang serius untuk bermain gitar gitu. Dengan lo beli gitar yang mahal, alat-alat yang mahal, otomatis semangat main gitar lo juga akan lebih bertambah, udah pasti. Oke, dan ini laku ke Jawa Tengah ya.
kalau nggak salah Jawa Tengah, dan besok kita siap kirim gitar, pedal, tas, dan juga kabel. Jadi gue suka banget kalau ada yang beli dan dia mempercayai gitu, Bang Freddy, gue ada duit segini, bagusnya beli apa aja. Dan gue suka banget gitu merekomendasikan, ya karena menurut gue kalau dia mau ikutin apa yang gue kasih gitu, setidaknya nggak tersesat lebih jauh lah. Oke, thank you sekali lagi, dan semoga suka sama pilihan yang gue pilihin ke kamu. Thank you, dan jangan lupa beli gitar original berkualitas di Bang Wong Musik Bekasi. Gokil!